Fix ini tuh beneran cushion tahan banting yang pernah aku coba. Ini tuh bener-bener tahan lama dan awet seharian. Halo semuanya, welcome to channel Miss Maku, Pisa Lorenza. Hai guys, apa kabar semuanya? Di video kali ini aku bakal nge-review cushion viral yang katanya itu adalah cushion tahan banting yang bisa tahan sampai berjam-jam atau bahkan sampai seharian. Jadi guys, kemarin tuh aku sempat scroll TikTok dan juga scroll Instagram dan ternyata di sana tuh banyak banget yang nge-review mengenai cushion ini. Katanya tuh ini merupakan cushion tahan banting yang bisa tahan sampai berjam-jam. Kira-kira bener gak ya? Mari kita buktikan. Oke, sebelumnya aku kasih tahu dulu ke kalian kalau itu merupakan cushion viral dari salah satu brand, yaitu dari Kojic Plankton. Mereka tuh punya 3 shade warna, yaitu 01 Light Rose, 02 Sand Base, dan juga 03 Warm Honey. Nah, dari ketiga shade warna tersebut, untuk kulit aku tuh paling cocok dengan shade 01, yaitu Light Rose. Hasilnya tuh kalau pakai yang Light Rose ini tuh di kulit wajah aku tuh kayak yang natural gitu loh hasilnya. Ini aku bakal tunjukin untuk cara pakainya. Ini tuh aku bakal ambil satu puff aja. Terus habis itu aku tap ke kulit wajah aku. Ini aku bakal tap di area kulit wajah aku yang sebelah kanan dulu, biar bisa kelihatan tuh hasilnya tuh kayak gimana ya guys, perbandingannya. Dan ini aku udah pakai setengah muka aku. Kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya. Beda banget kan guys. Dan ini aku bakal ambil satu puff lagi untuk area kulit wajah aku di sebelah kiri. Ini aku bakal langsung aja tap-tap ke kulit wajah aku sebelah kirinya. Dan yap, ini aku udah pakein full satu muka. Dua puff doang udah bisa ngecover ke seluruh wajah guys, oh my god. Dan hasilnya tuh flawless banget gitu di kulit wajah. Tapi kalau mau lebih flawless itu bisa tambahin lagi guys pakainya. Overall hasilnya tuh oke banget guys. Dua puff doang udah bisa ngecover keseluruh wajah. Bayangin guys, cuma dua puff doang. Gimana nggak awet coba produknya kalau cuma dua puff doang udah bisa ngecover ke seluruh muka. Yang aku suka tuh dia hasilnya matte tapi ringan banget di kulit. Udah gitu dia tuh medium to high coverage. Dia tuh lumayan ngecover gitu ya di kulit wajah, nutupin noda-noda hitam atau noda-noda gelap yang ada di kulit wajah. Terus yang aku suka tuh si cushion itu bisa nahan minyak. Jadi setelah pakai cushion itu kulit wajah jadi nggak kelihatan berminyak gitu loh. Jadi kelihatannya tuh kayak agak-agak glowing gitu loh kulitnya setelah pakai cushionnya. Jujur aku suka banget sih guys. Udah gitu ini tuh nyaman banget untuk dipakai sehari-hari. By the way, dia tuh transfer proof ya guys. Ini tuh kalau misalkan pakai masker, dia tuh nggak bakal transfer gitu ke masker cushionnya. Terus dia juga waterproof gitu ya guys. Kemarin tuh aku sempet siram muka aku pakai air, tapi makeupnya tuh sama sekali nggak ngegeser sama sekali. By the way, aku hampir lupa, aku nggak ngebahas mengenai packaging dari si cushionnya. Jadi untuk packaging dari si cushionnya tuh, dia packagingnya hampir sama dengan cushion-cushion pada umumnya, kayak gini. Dia tuh kemasannya kayak warna orange gitu ya guys. Dan dia tuh di bagian dalamnya itu ada cerminnya kayak gini. Terus juga ada puffnya. Dan ini isinya, cushionnya. Packagingnya simple banget dan itu mudah banget untuk dibawa bepergian. Untuk ketahanannya, dia tuh lumayan tahan lama banget. Aku tuh sempat pakai si cushionnya tuh full seharian, tapi hasilnya tuh tetap flawless gitu di kulit wajah. Kayak nggak luntur sama sekali gitu loh. Pokoknya cakep banget. Fix, ini tuh beneran cushion tahan banting yang pernah aku coba. Ini tuh bener-bener tahan lama dan awet seharian. Pokoknya kalian wajib coba. Buat kalian yang mau cobain cushion dari si Kojic ini, kalian bisa cek link ordernya di description box. Dan mungkin segitu dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. And see you in the next video.